Sekumpulan kanak-kanak yang sedang belajar di sebuah taska di Selayang bertempiaran lari kerana ketakutan selepas premis itu diceroboh masuk perompak. Dalam kejadian 10.48 pagi Isnin lalu, tiga penjenayah menaiki dua motosikal menjadikan taska itu sebagai sasaran. Sumber polis berkata, berdasarkan rakaman kamera litar tertutup di lokasi kejadian, suspek dilihat memberhentikan motosikal di hadapan taska berkenaan. Suspek berjaya membawa lari beg tangan milik pengasuh taska dan wang tunai disimpan di premis itu. Menurutnya, suspek kemudian melarikan diri dengan menunggang motosikal bersama seorang lagi rakannya yang menanti di luar taska.